Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bersama channel Tasa Azam Official mau bikin bubur goreng ala Pak Anto. Bahan pertama, bubur, minyak, telur, kacang, bawang, ayam suwir, daun bawang, kerupuk, kecap. Nah, ini kita mulai. Pegang ini deh. Buka. Nyalain kompor. Kecilin. Kasih minyak. Biar mendidih dulu, kasih nih daun bawang putih sama kemiri ditumbuk, dikerus, dihalusin. Ya, aduk-aduk dulu yang bisa mendidih. Biarkannya deh, jangan mendidih lagi. Nunggu sampai agak kering. Udah mulai ini. Kalau baunya harum berarti udah matang. Baru kasih telur. Ya, aduk-aduk. Baru kasih ayam suwir sama daun bawang. Satu mangkok kecil. Jangan lupa dulu. Kasih sambal. Kasih kecap nasional yang murah. Kami dulu kayak yang mau ngambil itu timun, ini kamu udah adukin. Thank you.
aduk-aduk sampai kering. Udah mulai matang, kita masukin kompor, siap disajikan. Kasih kacang, bawang goreng, kasih kerupuk. Udah jadi, tinggal makan. Jangan lupa like, comment, subscribe. Subscribe itu gratis, teman-teman. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.